Mas. Nah, saat ini Mas tengah berada di Cikabuyutan. 3 bulan yang lalu, Mas pernah ke sini mencoba makan nasi cikur pakai PPT. Nah, sekarang ada menu yang dari dulu pengen banget Mas coba, yaitu terong bakar. Dan satu lagi, ada nasi bakar. Jadi ikuti Mas terus, ini di warung 702. Halo Pak. Halo, halo. Ketemu lagi ya Pak ya? Iya. Ini 3 bulan yang lalu. Ini persiapan untuk bakar terung. Bakar terung ya? Terung ya. Harus, nggak bisa pakai kompor Pak? Harus nah, pakai bisa. Ini? Oh nggak bisa. Cuman lebih enak pakai ini. Pakai ini rasanya berbeda ya? Pakai bara. Oke. Jadi pakai bara, biar rasanya tuh berbeda. Sebenarnya pakai kompor bisa lebih simpel, cuman rasa yang paling diutamakan ya Pak ya? Mm-hmm. Oke, dan si terong bakar ini adalah salah satu makanan favorit bule-bule ya Pak ya? Iya. Karena kebetulan dapur 702 ini juga menerima catering di kereta ya Pak ya? Di kereta, dan biasanya bule, dan bulenya itu senengnya yang terongnya ini gitu. Kalau nasi bakarnya gimana Pak? Nasi bakarnya, oh ya, lagi dibikin. Ya. Yang bule itu nasi bakar suka? Belum pernah. Oke. Baru nasi putih sama terung bakar. Oke. Nah, kita lihat aja proses pembuatan terung bakarnya, mulai dari dibakar, kemudian juga tadi nanti ada nasi bakarnya juga. Jadi ikuti Mas Rus. Halo Mama, ya, jumpa lagi Mama ya. Ii. Sehat Ma? Alhamdulillah. Sehat. 3 bulan nggak berasa ya Ma ya? Iya, baru kemarin ya kayaknya. Dulu tuh pengen banget nyoba terung bakar, ya. Tapi dulu kan kebetulan lagi kosong. Nah sekarang akhirnya gitu kan. Selain itu juga ada yang dibakar lagi tuh, nasi bakar ya Ma ya? Iya, nasi bakar. Oke, okay. Kalau ini apa aja Ma? Ini nasi bakar ya, nasinya. Ini nanti buat sambal terong. Oke. Okay. Ini cabai rawit buat dalemannya, terus ini suwir ayam. Oke. Suwir ayam buat isiannya ini. Sambal terong, nasi bakar. Surawung? Surawung buat nasi bakar. Buat nasi bakar. Nah. Itu nasinya berarti dibakar juga, Ma? Nasinya dibakar iya. Juga. Oke. Okay. Sekarang lagi rame nasi bakar, Ma? Alhamdulillah. Lagi rame. Terus lagi rame. Nasi bakarnya, ini 10.000 nih harganya nih. 10.000. Warek. Oke. Okay. Banyak. Nah. Kayak kemangi. Pakai sambal nanti. Kalau ininya sih enggak begitu pedes ya, suwir ayamnya. Oke. Okay. Enggak begitu pedes-pedes amat. Kemangi masih segar nih. Sengaja enggak di itu dulu biar tetap segar. Surawungnya nanam sendiri mah? Enggak, dari pasar. Dari pasar, pada banyak kering, ya? Pemuda. Oh, di sini pada kering. Kemarin musim itu, kering ya. Kemarau ya. Nanti dibakar sih. Udah, berarti ini siap dibakar ya, Ma ya? Oke. Nih, jadiin satu dah. Nah, ini terongnya dibelah ya. Oke, ini terong yang tadi udah dibakar. Wih, panas. Oke. Nggak gosong ya, Ma ya? Enggak gosong. Nggak boleh gosong dalamnya. Berarti ini perkiraannya udah tahu ya, Bapak ya? Iya. Makanya dibakarnya di situ. Oke. Nih, tak kasih sambal.
Sambalnya sambal balado aja. Okay. Sebenarnya sambal kacang juga bisa. Enak sih. Tapi kalau bule pakai sambal nggak? Sambal kacang ya. Sambal kacang. Teman nggak pedas gitu ya? Nggak pedas. Udah, kalau teromo gini aja. Berarti nanti mantep ya, makannya sama nasi bakar. Sama nasi bakar. Kalau terong bakarnya itu berapa, Ma? Terong bakar satu gini, tergantung ukurannya ya. Oh, tergantung ukuran. Kalau yang kecil saya jual 5.000, separuh gini, sepotong. Oh, sepotong 5.000. Kalau satu itu? Kalau satu gini 10.000. 10.000. Kadang bisa 7.000 juga yang agak kecil. Agak kecilan dari ini. Oke, berarti ini yang 10.000 ya, Ma ya? Iya, ini yang 10.000 kalau ini. Berarti tinggal nunggu selesai nasi bakarnya. Nasi bakar. Nah, nasinya dibakar setelah tadi dibungkus pakai daun pisang. Berdua aja, Pak, Ma. Berdua. Berdua. Selalu berdua. Selalu berdua ya, Ma. Kemarin tahun baruan, barbekyuan enggak? Hujan ya? Iya, oh iya, hujan. Kayaknya seru ya kalau malam minggu di sini bakar-bakar. Menarik dari dapur 702 ini, tempatnya eksotik. Ini di Banjar, tapi kayak di Bali. Kita sambil nungguin selesai nasi bakar dan juga terung bakarnya. Ini tempatnya enak banget di bawah pohon kamboja. Ada bunganya juga, ada kolam-kolam kecil. Jadi nongkrong di sini tuh kayak relaksasi gitu. Apalagi ini akhir pekan, kebetulan ini hari Sabtu. Jadi kayak relaksasi gitu di Banjar. Apalagi kalau ada suara burungnya nih, Pak. Oh iya. Tambah luar biasa. Nasi bakarnya, wow. Ini banyak kemanginya ya, Ma ya? Iya, kemanginya banyak. Kemanginya banyak. Terus ini nih. Ada cabe. Cabe rawitnya. Dan ini ikan ayam suwir ayam ya? Suwir. Ayam suwirnya. Oke. Terus makannya sama ini langsung, Ma. Cobain ini dulu ya. Itu cobain dulu. Oh, cobain dulu ini. Biar enggak itu rasanya campur. Biar enggak campur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Enak ya? Enak. Enak banget. Nah, ini kemanginya cium banget. Terus pakai serai juga ya, Ma? Pakai serai. Oh, pakai banget. Jadi ini wangi banget, enak banget. Terus yang keren itu dari Mama Yis dapur 702, bumbunya tuh berlebihan. Kadang-kadang suka lenang ya, Ma ya? Iya. Kalau ya, ini pas aja. Pas ini. Oh, ini yang favorit sekarang ya, Ma? Iya. Oke. 10.000 ini. Ini 10.000, cuma 10.000 dan banyak. Jadi ini sambalnya. Tadi itu sambal apa ini, Ma? Ini sambal tomat aja buat tomat, nasi bakar. Oh, berarti biar makin mantap. Nah. Ini nih ya. Nah, ini kemanginya. Ada timunnya. Ini sambalnya enak banget. Coba itu terongnya. Ini terongnya. Sekarang kita cobain terongnya. Terong bakarnya. Makannya biasa aja ini, Ma, atau gimana? Takut salah makan nih. Mau sama ini enak juga. Tapi cobain ini dulu ya. Mau gitu terserah. Sebelum dicampur dengan nasi bakar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Aduh, baru ngerasain terong bakar. Rasanya gimana ya ngejelasinnya, Ma ya? Apa ya? Intinya enak. Intinya enak. Gimana bisa ngejelasinnya sih? Gimana? Enaknya itu lantaran kan dibakarnya itu tadi pakai itu ya. Oh, pakai bara, bukan di kompor. Mm-hmm. Kalau di kompor tuh bisa beda lagi rasanya. Oh, rasanya beda. Beda. Sekarang pakai nasi bakar. Campur nasi juga lebih enak. Halo. Gimana? Enak banget. Enak terung. Ini terungnya enak. Rasanya tuh tadi yang dibakar pakai itu jadi beda. Ya kan ya.
Terus ini nasi bakarnya juga enak dan kerennya itu nggak gosong tadi si bapak. Pakai feeling nggak? Pakai feeling. Pakai feeling juga. Feeling beling. Feeling tukang masak. Oke. Okay. Kalau terung kan ada sensasi khas ini ya. Ada rasa khas gitu. Terus kayak cuman ya ada sensasi nu aneh gitu. Iya, makanya tadi harusnya bingung ngejelasinnya gimana ya, tapi enak gitu. Ketika dibakar pakai bara lebih itu. Lebih enak lagi ya dan juga wangi tentunya. Oke. Okay. Padahal kemarin tahun baruan bikin gini. Harusnya ya. Barbecue. Barbecue terong. Barbecue terong. Itu sambalnya tuh. Lada tapi. Sok lanjut aja. Terima kasih ya. Kasih ya, Ma. Menikmati. Iya. Nasi bakarnya. Enak. Iya, iya. Silakan ya. Jadi disatuin aja ya. Lebih nikmat gini. Lebih nikmat disatuin. Jadi makannya lebih mudah dan bumbunya tuh jadi menyatu jadi meresap. Ini bonus dari Mama Iis. Ada yang suka pedes mah. Jika kalian berkunjung ke Kota Banjar, terlebih untuk kalian yang bukan orang Banjar, misalnya mau ke Yogyakarta atau ke Pangandaran, kemudian singgah dulu di Kota Banjar, kalian jangan lupa untuk mampir ke Dapur 702, aksesnya gampang. Ini di belakang kantor lingkungan hidup Kota Banjar. Di sini ada nasi bakar, ada terung bakar, dan juga lain-lain. Rasanya enak, kalau kenyang udah jelas. Dan tempatnya juga enak. Jadi kayak, kalau habis dari perjalanan itu kayak relaksasi di sini, karena tempatnya nyaman, kalian rasain aja sendiri. Oh ya, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi dengan video Mas berikutnya. Sampai jumpa.